Bismillah. Hadar Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila jami ikhwanin al-anbiya wal mursalin wal awliya syuhada as-salihin as-sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musallifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususal sultan al-awliya Asy'ab Abdul Ghazi Jilani. Summa ila jami ahli al-qubur muslimin muslimat Mual mumina minat masyarakat ardi ila maghari ya bari ya bari ya susra Aba'ana wa ummatina wa ajadatana wa jadatina Ama syaykhana wa syaykhana wa syaykhana Syekh Hashim Asyari wa Rasul Asyari wa Rasul Asyari wa Rasul Rasul Ibn Hisham bin Khalil bin Harun Rasul Hisham bin Hamzawi Ibn Umar wa Rasul Ibn Hisham bin Azhar wa Rasul Ibn Hisham bin Hisham bin Mustafa wa Rasul Ibn Hisham bin Rasani wa Rasul Ibn Syekh Usman Rasul Syekh Ali Masum Rasul Abu Syekh Abdullah Asim bin Muhammad Rasul Ibn Rasul Rasul Ibn Ismail Ibn Sami Ibn Ibn Basim Abdul Rahim Ibn Taslim Wa Usul Ibn Rasul Ibn Ibn Rumi Hafsal Ibn 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 Sidi Syukur Ibn Ibn Rahim Ibn Ibn Tahrir Wa Nahu Susan Ila Ruhil Musanif Wa Usul Ibn Furuhi Wa Asatidhi Masyayikhi Syekh Ulillahi Lahumul Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه Wa amiddana bi asrari fid daraini amin. Al-babur rabi'u wa salatun fi taslimi ala sibiyat. Bermula bab yang ke-34 adalah menerangkan tentang memberi salam kepada anak-anak. Qala al-Faqih, berkata siapa al-Faqih? Abu Layth As-Samarqandi rahimahullah. Katanya, ikhtalafan nasu, telah berbeda pendapat siapa manusia fit taslim, mengenai pemberian salam ala sibyan kepada anak-anak, anak-anak yang belum balig. Qala ba'dhum, telah berkata sebagian dari ulama, la yang bagi tidak patut ayu salima, untuk memberi salam alaihim, kepada anak-anak itu. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian lagi, assalamu, bermula memberi salam alaihi kepada anak, kepada anak-anak adalah afdalu, lebih utama
min tarki, daripada tidak memberi salam. Sudah memberi salam. Wabi, dan dengan keutamaan ini, nahudu, kita berpendapat baik memberi salam pada anak-anak itu. Amma mangkola, adapun bermula orang yang berpendapat, innahu sesungguhnya kelakuan, la yusallimu, tidak memberi salam alim kepada anak-anak. Faqala, maka berkata mereka yang mengatakan tidak pantas memberi salam anak-anak itu, li'anna radda, karena alasannya karena menjawab salam adalah fardhotun, wajib, perdu. Wasofiyu, sedangkan anak-anak, la talzamul faridatu, tidak diharuskan untuk melakukan kewajiban. Falamma yazamuhu raddu, maka tatkala menjawab salat itu harus wajib, maka fala, yang bagi tidak patut ayu salima, untuk memberi salam alih kepada anak-anak supaya tidak membebani anak. Warawal as'afu, dan telah meriwayatkan siapa la'af al-as'af anil azani, dari al-hasan, anau sesungguhnya al-hasan, karena ada siapa al-hasan, la yara, tidak berpendapat atas lima akan pemberian salam ala sibyani, kepada anak-anak. Wakana, dan ada siapa al-hasan, adalah yamurru bihim, melewati anak-anak, wala yusallimu alihim, dan tidak memberi salam pada anak-anak. Waruya, dan telah diriwayatkan an Muhammad ibn Sirin, dari Muhammad bin Sirin, annahu, bahwasanya Muhammad bin Sirin, kana yusallimu, ada siapa Muhammad bin Sirin, yusallimu, memberi salam ala sibyani, kepada anak-anak. Walakin, akan tapi, karena siapa ada Muhammad bin Layas ma'um, tidak mendengar mereka menjawab. Itu pendapat dari orang yang mengatakan tidak berusaha memberi salam pada anak-anak. Wa amma man qala, adapun bermula orang yang berpendapat annahu, innahu sesungguhnya
kelakuan yusallim memberi salam alaihim kepada anak-anak. Yusallim memberi salam seseorang alaihim kepada anak-anak. Falima ruya, karena apa yang telah diriwayatkan Anas bin Malik dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa kana, dan ada siapa Anas bin Malik itu adalah khatimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik. Qala, berkata siapa Anas bin Malik, kuntu, ada siapa saya, masibian berserta anak-anak, tiba-tiba jaa, datang siapa Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, fasallama alaina, kemudian memberi salam siapa Nabi kepada kami. Ya, kami maksudnya Anas beserta anak-anak itu. Summa da'ani, kemudian memanggil siapa Nabi akan aku. Fa'ba'athani, lalu mengutus aku ila ajatin lahu, untuk memenuhi hajat beliau. Wa'an Uyainah bin Ammar, diriwayatkan dari Uyainah bin Ammar. Qala, berkata siapa Uyainah, karena ada siapa Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Yamurru alaina, melewati kami, Abdullah bin Umar. Wananu, sedangkan kami adalah gilmanun, joko-joko cilik. Ya, di atasnya sibian. Fil kitabi, di dalam membaca kitab dan sibuk belajar. Fayusallimu, maka memberi salam siapa Abdullah bin Umar alaina, kepada kami. Wa anil hakam, dan diriwayatkan dari al hakam qala, berkata siapa al hakam kana syuraihu, ada siapa Syuraih, adalah yusallim, memberi salam ala kulli shaghirin, kepada setiap anak kecil, wa kabirin, dan orang tua. Ini pendapat ini.
babul khamis wa salatun, bermula bab yang ke-35. Adalah fit taslim, dalam menerangkan pemberian salam ala ahli zimmah kepada ahlu zimmah. Ahlu zimmah itu orang kafir non muslim yang hidup di negara muslim dan tidak musuhi orang Islam. Ahlu zimmah ya, kalau di sini ya kita lihat kayak wong Nasrani, baute-bauteyu, ya dia bukan muslim tapi tidak merangin, tidak musuhi wong Islam, itu namanya ahlu zimmah. Al-Faqih, berkata Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, ikhtalafan nasu, berbeda pendapat siapa manusia, para ulama maksudnya, fit taslim, dalam memberikan salam ala ahli zimmah kepada ahlu zimmah non muslim yang hidup di negara Islam. Qala ba'dhum, berkata sebagian dari para ulama, la ba'sa, tidak ada dosa adalah maujud bihi, dengan memberi salam ahlu zimmah. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian mereka, la yang bagi, tidak pantas ayu salima, untuk memberi salam alaihim, kepada ahlu zimmah, tidak pantas. Wa idza salam, dan jika ahlu zimmah itu memberi salam, memberikan sambutan dalam pengajian, ya, ketepaan dia dari pejabat, beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tek fasih pisan salame. Maka yang bagi patut anyaruda, untuk menjawab alaihim, kepada mereka bil jawabi, dengan jawaban, hanya jawabannya saja nanti. Saya mengatakan, kalau mereka mengatakan assalamualaikum, jawabannya wa'alaik. Wabi, dan dengan pendapat, kalau mereka beri salam kita menjawab, na'khudu, kami berpendapat, mengambil pendapat ini, amma mangkola, ataupun orang yang berpendapat, la ba'sa, tidak ada dosa maujud memberi salam kepada ahlu zimmah, fahtajja, maka dia mengambil dalil,
mengambil hujjah bima ruwiyah dengan apa yang telah diriwayatkan an Abi Umamah dari Abu Umamah Al-Bahili. Anahu bahwasanya Abu Umamah Al-Bahili itu karena ada siapa Abu Umamah layamurru tidak melewati bihati seseorang minal Yahudi dari orang Yahudi wan Nasara dan orang Nasrani illa salam alim kecuali memberi salam kepada mereka. Beri salam Abu Umamah itu. Bedok Nasrani, bedok Yahudi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqala dan berkata Abu Umamah, katanya, Amarona telah memerintahkan akan kami, akan kita, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan bi'ifsya'is salam, dengan menyebarkan salam. Memang ada artinya afsus salama, sebarkanlah salam itu. Sehingga sebarkan nang sapa wae di mana ning ngono. Sebarkan ala kulli muslimin kepada setiap orang muslim. Wa mu'ahadin dan setiap orang non-muslim yang diharapkan mau masuk Islam. Kafir mu'ahad. Waqala Al-Qamah itu dan berkata Al-Qamah. Akbaltu telah datang siapa aku menghadap Ma'abdillah bin Mas'ud bersama sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Datang ala maudin ke suatu tempat yuqalu lahu yang dinamakan Salihin. Tempat namanya Salihin. Fasoi bau tis'atu dahaqin minas Salihin, kemudian menemani dia 6-9 orang dari Salihin tersebut. Walamma dakhalul Kufah tatkala mereka masuk ke kota Kufah. Akhadhu fi tariqin akhara. Mereka mengambil jalan lain. Fasallama maka memberi salam siapa? Abdullah bin Mas'ud. Alaihim kepada 9 orang dahakin dari
salihin tadi. Fakultu lahu, maka aku berkata, kata Al-Qamah kepada Ibnu Mas'ud, atusallimu ala ha'ula'il kufar, adakah engkau beri salam kepada orang-orang kafir itu? Mereka orang-orang kafir, memberi salam. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, na'am, iya, saya beri salam. Innahum, sesungguhnya mereka itu so ibuna telah menemani kita. Walisubati, dan bagi teman itu aku ada hak untuk diberi salam. Wa amma man qala, adapun orang yang berkata, innahu, sesungguhnya kelakuan adalah layu salamu, tidak diberi salam siapa alaihim, mereka orang-orang kafir itu. Orang yang berpendapat demikian, faqad dhaba, maka dia telah berpendapat, ila ma ruwiya, kepada apa yang diriwayatkan, ansal dari Sahal bin Abi Soleh, an Abi dari bapaknya, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda, la tabda'u, janganlah memulai siapa kamu sekalian, al-Yahuda, akan orang-orang Yahudi, wa Nasara, dan orang-orang Nasrani, bisalami, dengan memberi salam. Ojo ngaiti, orang Yahudi, assalamualaikum. Orang Nasrani, assalamualaikum. Ojo. Wa'idha lakukum, dan apabila mereka bertemu kamu sekalian, fitoriki, di jalan, fattaruhum, maka buatlah darurat mereka, ila adyaqiha, pada jalan yang paling sempit. Nah, betul di tengah jalan, wena jalan sing cilik. Jadi jalane beono. Wa qala, dan berkata, siapa Ali ibn Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, la tusallimu, jangan memberi salam kamu sekalian, alal Yahudi, kepada orang-orang Yahudi, wal Majusi, dan orang-orang Majusi, itu penyembah api. و
Warawat dan telah meriwayatkan siapa Abdullah ibnu Dinar. Meriwayatkan an Abdullah ibni Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Anna nabiya, sesungguhnya nabi adalah qala telah bersabda. Innal yahuda, sesungguhnya orang-orang Yahudi. Idza salamu alaikum, jika mereka beri salam kepada kamu sekalian. Fakulu, maka katakan olehmu waalaikum. Kon jawab waalaikum. Wala tazitu, dan jangan menambahi kamu sekalian ala dalika atas ucapan waalaikum itu. Ojo bertemu waalaikumsalam ojo. Waalaikum. Waqala Anas, dan berkata Anas bin Malik, nahaina, nuhina, telah dilarang siapa kami an-nazida, untuk menambahi ala wa'alaikum atas wa'alaikum. Menurutnya wa'alaikum, nambahi kaulah. Yakni maksudkan beliau ahlal kitabi kepada ahlu kitab. Yahudi dan Nasrani, tapi Nasrani yang disebut ahlul kitab itu apabila dia turunan Bani Israel ya. 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 Lho kok meneng. Gandani kok. Kalau mereka bukan Bani Israel, apalagi dia orang Indonesia, dia tidak berhak untuk menamakan diri sebagai ahlul kitab. Orang Amerika, Londo, Indonesia, Jawa, Duro, ya, Kristen, bukan ahlul kitab itu. Ahlul kitab itu yang halal boleh dinikahin itu yang dari Israel. Nah, bukan Israel juga kafir. Ya jelas haram nikah dengan dia. Ya tidak sah. Lalu tidak sah, ya pada karo zina. Waqal faqih, dan berkata siapa al-faqih rahimahullah, iza mararta, jika melewati engkau biqaumin, satu kaum, wafihim, dan di antara kaum itu muslimuna, orang-orang, ada orang-orang muslim, wakubbaruna, orang-orang kafir, campur muslim dan kafir, fanta bil khiyar, maka engkau boleh pilih.
Artinya insyikta, jika Anda suka, kulta Anda boleh mengatakan assalamualaikum. Mengucapkan assalamualaikum wa turidu, dan Anda mengendaki bihi dengan ucapan assalamualaikum al mukminina, akan orang-orang mukmin. Aku niat buruk salam karo wong mukmin kok. Jadi kalau kuburan terus ana taman pahlawan terus ana sing non muslim dikubur nok kono piye? Ya ngono diniati nangune muslim. Assalamualaikum ya dara kaum mukminin, kon gak katut lho ya sing non muslim. Khasa secara khusus yang dimaksudkan mukmin. Wa in syita, dan jika engkau suka, kulta engkau boleh mengatakan assalamu ala manittaba al-huda. Bermula salam adalah tetap orang yang mengikuti petunjuk. Dipakai model ini. Assalamu ala manittaba al-huda. Enggak kulino kita gini ya. Waqala Mujahid, dan Mujahid berkata, ida katabta, jika menulis surat engkau ilal Yahudi, kepada orang Yahudi, amin Nasrani atau orang Nasrani, fil ajati, karena ada keperluan, pinjem uang apa, liane ya, apa utang barangnya, tulisan, faktub, ya, menulis salam, maka tulislah assalamu ala manittaba al-huda. Bermula salam, semoga tetap kepada orang yang mengikuti petunjuk. Al-Babu Sadisu wa Salatun, bermula bab yang ke-36. Fit Taslim, mengenai pemberian salam. Inda Tukhulil Baiti, pada waktu masuk rumah kita sendiri. Ini diperintahkan oleh Quran. Nemlu Mahdiwi, biar omaiku adem ngerjekeni, ya. No. Masuk rumah memberi salam, ojo bludus ono mae. Qala al-Faqih, berkata siapa al-Faqih rahimahullah, ida dakhalta baitaka, jika masuk engkau akan rumah Anda, fasalim ala ahli baitika, berilah salam kepada ahli baitmu, keluargamu. Ya mek bojo tok, utawa apa nek bojo. Anak didukano, selamat. Assalamualaikum. Wa illam yakun fil baiti ahadun, jika di rumah tidak ada seseorang, fakul, maka katakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin.
Assalamu bermula keselamatan alaina. Semoga tetap atas kami. Ya aku sing mlebu iki lho. Lan para hamba Allah yang soleh-soleh, para malaikat sing tuh melok barengi. Dan barangkali di rumah itu ada jin-jin mukmin. Nah, untuk salam ya. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala, karena sunyi Allah Ta'ala qala, telah berfirman, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fa'idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum ta'iyatan min indillah. Idza dakhaltum, jika masuk kalian buyutan akan rumah, mari teko ngaji mulai ya. Wae teko lelungan lah. Fasalimu, maka memberi salamlah engkau ala amusikum, kepada diri kamu sekalian. Jadi assalamu alaina wala ibadillahi sholihin. Terus nak kitab kasifat dijelaskan, ditambahi, diteruskan. Pakai syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terus membaca selawat. Kalau selawat selesai, terus membaca surat ikhlas 3 kali. Ini kudungannya cek omah iku ngerjekeni. Akeh tamu ini sehingga ngerjeki. Tahiyatan, dengan pemberian salam, min indilai, dari sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gampang kok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus baik tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin ya rabbal majid. Terus kul huwallahu ahad 3 kali. Kaya nek tahiyat niku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ndak usah assalamualaikum ayuhan nabiyyu, kecuali kalau masjid masuk masjid. Kalau masjid ini masuk masjid, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Wal ayat, bermula ayat itu taktadhi, menetapkan al-amro ini 2 perkara jami'an semuanya. Wawa bermula, jami'an itu adalah at-taslimu alal ahli, memberi salam pada keluarga, ingka nabi, jika ada di rumah itu ahdun seseorang. Wa ala nafsi, dan beri salam pada dirinya sendiri. Illam yakun, jika tidak ada fi di rumah siapa ahdun seseorang. Nek ana keluarga, ya keluarga itu memberi salam. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, itu cukup. Mana? Kalau tidak ada keluarga, tidak ada sama-sama, ya berarti beri salam dia sendiri. Warawa Sa'id ibn Zubair an Qatadah, Sa'id bin Zubair
meriwayatkan dari Qatadah, qala katanya, idza dakhalta baitaka, jika engkau masuk ke rumahmu, fasallim, memberikanlah salam engkau ala ahlika, kepada keluargamu. Bahu, maka bermula keluargamu itu adalah aku lebih berhak ahakuman orang yang paling berhak salam ta'alim, yang engkau beri salam pada mereka, bucu itu keluarga lebih berhak. Wa idza dakhalta baitan, dan jika engkau masuk rumah, laisa fi'atun, yang tidak ada di rumah itu seseorang, fakul, maka katakan, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semoga salam tetap atas kita dan atas para hamba Allah yang soleh-soleh. Fa'innahu kana, yuk maru bidzalika, diperintahkan dengan yang demikian itu. Qala, berkata, siapa Qatadah? Dzukira lana, telah dituturkan kepada kita, annal malaikata, bahwa separa malaikat itu, tarutu alaih, menjawab pada orang-orang yang beri salam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat menjawab, warawa atau, dan atau telah meriwayatkan, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله بحمده يا ربنا لك الحمد ينبغي. سبحانك لا نوصي ثم. صل على نور الأنوار وسن أشرف الدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyin fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna min al-rashidin. Rabbana la tuzigh qulubana wa hab lana min ladunka rahmatan atiyyan ma rabbana wa alhamdulillahi rabbil alamin. Fatiha.